جمع Pertama-tama adalah kain yang berjumlah 14 meter itu kita bagi menjadi berapa dok? 5 setengah. Itu pertama-tama kita. Setelah kita potong, maka kita ambil pinggirannya untuk kita jadikan sebagai tali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kain yang satu potong itu kita bagi dua. Kita bagi dua. Untuk apa sebenarnya kita bagi dua? Pembuatan paper. Potongan yang selanjutnya. Ini biasa kita gunakan untuk sarung tangan. Nah, di situ fungsinya kita perlu jarumnya benar. Ini kita sedikit berusaha. Gitu. Sarung tangan, kalau di dalam kita berhikmah, sarung tangan yang digunakan untuk mandinya orang alim ini bisa dijadikan lapak. Jadi sisa potongan yang sebagian kita untuk jadikan kain, sebagian kita sebagian kita jadikan sarung tangan. Sarung tangan masih juga bisa itu aja. Sarung tangan satu aja untuk tangan kan. Tujuannya dan pengabat dan orang hikmah itu biasanya bagi barokah. Asal bekas tandinya bekas berdosa orang, kalau ini kan nggak termasuk. Lalu untuk korban dulu, korban. Jadi itu nggak nyangka. Kalau orang meninggal itu Kalau orang meninggal itu satu kita potong, satu untuk kita jadikan sorban, gitu.
satu untuk kita jadikan tempes. Itu dapat jawab. Itu ada orang di luar. Kuntuk bantuan dan kutang-kutang kita akan malu ini. Maksudnya, kita ikut di luar kiri. Kita jadikan tangan di biasanya cukup dijadikan tangan. Nah, yang statusnya itu untuk sorban-sorban cukup kita berikan wajib kalau ada orang lain. Berarti tinggal berapa lembar ya? Empat ya, ini tolong bisa mundur pakai itu pakai apa, jauh 1, 2, 3, 4, 5 tidak cukup naik misalnya dia enggak nanti setelah kita lakukan semua baru kita susur. Maton ke mas, jermi mas. Jadi tadi apa aja kira-kira yang siapa? Apa aja kira-kira tadi? Dari kain 42 meter per itu. Pertama, langkahnya adalah kita foto menjadi 5 meter. Jadi apa kah? Yang kedua adalah yang kedua adalah kita ambil dulu ke pinggirannya, tali. Setelah itu satu-satunya kita dibuat untuk kita sambungnya di kain yang akan kita letakkan pertama paling bawah. Setelah itu membuat surban dan bantal. Tempel. Gitu. Potongan yang tadi kita bagi dua, itu kita bagi dua kuat. Satu yang untuk kita jadikan tempel, satu yang untuk kita jadikan sarung tangan. Sarung tangan. Nah, potongan yang pertama tadi itu kita bagi dua kembali untuk kita jadikan bantal. Bantal. Dan yang pertamanya kita jadikan bantal. Nah, lalu tinggal apa lagi? Baju. Baju. Di mana baju kita ambil? Di yang setengah tadi. Yang setengah, lima setengah. Iya tuh. Di mana baju kita akan ambil? Dari kain yang mana? Yang setengah. Yang setengah lagi. Potongan yang belum potongannya. Nah, di potongan ya empat kita ambil pak satu untuk kita jadikan. Bikin bajunya dia terserah kalau di John apa namanya? John Rom. Di final yang terkenal. Nah, sekarang bikin baju ini. Ya. Ini kita potong. Cong, matang-matang ini loh. Jadi baju kalau teman-teman bagi ini, kami. Jadi paham semua ya, itu urutan-urutannya.
Jadi kita usir sama dia sudah buat. Jadi semua itu. Kita lakukan. Jadi, apa sih fungsinya ini kita berikan tanda? Sebenarnya ini kayak lebih. Jadi kalau di kita, kalau di kita, kalau di kita, tidak boleh kayak kenapa itu meninggal, mesti ke bawah semua dengan si Maji. Jadi gak ada itu lah, pentingnya sih, kayak kata lu ditaruh. Ini dulu, kayaknya pertama dulu. Nah, iya, itu kan kita kan.
Dulu
sebelah kanan. Muka ada sebelah kanan enggak? Ada. Apa yang sebenarnya muka kanan? Kanan, kaki. Kaki. Silah sebelah kanan dulu. Ketika kita mengisi tindakan yang jarang orang lakukan untuk benar-benar yakin, sis majid agak diangkat posisi kepalanya. Ambil setengah duduk, setengah duduk, setengah duduk, setengah duduk. Apa tujuannya? Orang lakuk. Ya, tujuannya ketika ditekan, sekedar gitu, ngajak supaya kalau yang ada di dalam turun, keluar. Nah, ini yang jarang orang lakukan. Jadi, didudukkan, perlu duduk di majid. Agar supaya kotoran yang ada di dalam tubuhnya ketika disucikan sebentar itu keluar. Keluar. Kemudian saya kenapa kumpulnya? Orang bisa memain main dong, panggil. Kenapa? Karena tidak. Itu sudah. Raja ilahi dah. Seperti itu ya. Jadi ketika perbuatan mengistinjakan si majid, gitu. Kita nggak praktekkan bagaimana cara ceboknya. Jadi kalau majid itu sembilan, diangkat sembilan, ada supaya kotoran yang ada dalam itu cecek dong, tinggi dong. Kenapa? Iya, iya, ada nah, iya. Iya. Sudah bosnya terutama, cukup sebenarnya. Supaya keluar. Di dalam kitab Fathul Munir waktu kemarin saya bawa, ketika prosesi mayat dalam, tapi memastikan kalau bisa itu disunatkan untuk membakar Wang 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 Wang
terutama aurat, muka. Muka jangan sampai kelihatan. Kemuka. Jika nama terutama ibu-ibu kalau ada orang yang baik, padahal posisi majid ketika dia hidup dengan dia meninggal itu posisinya punya apa? Lalu dia sepam punya mau ya? Ya, kita harus nunggu aja dengan sama tapi kita dibolak-balik setelah sama kita Setelah itu selesai. Air sudah rata, kalau kita sudah disediakan dengan bersih, maka yang terakhir adalah untuk mewujudkan mayit itu kadang-kadang agak kesel. Coba ya, mewujudkan mayit. Apa aja yang wajib dalam wujud yang wajib kita lakukan? Buka, ada tangan. Iya, kan? Iya, kan? Iya. Agak diangkat aja, kan? Jok. Kenapa? Kepala. Kalau perempuan, kalau memang rambutnya panjang, maka mesti dikeringkan dan dikepang tiga. Kalau rambutnya panjang, ketika sudah dimandikan, maka dilakukan dikeringkan dan lagi. Iya, itu kesunahannya diambil sama lain. Sudah selesai membuka, lalu di cewek. Kapan ya? Diangkat dulu. Ingat. Ketika kita dalam proses pemandian, tolong jangan sampai terluka. Wabil khusus muka, karena ini akan menjadi air. Kemarin kita sudah sampaikan, pemandian air yang satu dengan air yang lain itu berbeda. Makanya seorang alim itu mesti mampu menjaga apapun yang dirasa ketika memandikan air. Karena kadang ada yang miskin. Kadang-kadang ada yang kesek. Kadang-kadang ada yang lendir. Nah itu berbeda-beda gitu. Karena memandikan bayi itu berbeda-beda. Rasanya itu berbeda-beda. Nah ada ketika itu kita alami, maka kita mesti mesti rahasia. Kenapa itu yang terjadi? Rahasia hilang. Iya. Karena keburukan yang kita sampaikan, kebaikan yang kita didapatkan, maka akan dilanjutkan oleh malaikat. Dan juga, ya,
Sudah di jurung kok? Kapan ngadu sini? Bantu ya, bantu ya, bantu ya. Ya ya, bantu ya. Tikar yang dari itu. Padahal pemilik HP lu gitu. Aku rekam itu oke lah. Dari malam ulang tahun sekarang kita pagi. Gelpet sama India. Cin. Sudah tahun. Sebelum kita menutup secara keseluruhan, pakai apa yang harus kita lakukan? Memakai baju. Nanti yang kita sudah kasih apa? Pertama yang kita pakai apa adalah kita. Dari mulai dubur sampai malua, itu kita kasih kapas. Kita kasih kapas. Setelah kita kasih kapas, rapat seluruhnya, gitu loh, paham? Baru kita. Ini juga posisinya di bawah kapal, di atas kapal, sini kapal. Kenapa banyak kapal? Kelet. Ya, betul. Kepiak. Hidup. Paham. Setiap lebih dari itu ada kapal. Iya. Itu biar kenapa? Kenapa? Biar kita tidak ada. Tidak berkaitan. Apa itu namanya MBK boleh? Itu tidak ada keraguan bahwa
Iya. Nah, tinggal digambar dan tuh nanya nanti pegang. Ya. Jangan. Sifat mata. Jem dong. Kan kalau di sini itu ditulis. Apa? Jangan jangan gambar. Masukin ini aja, bisa. Tendok dengan garpu. Aduh, parah. Kita tidak bisa lagi. Seperti itu, paham? Dan banyak ini lagi. Nah, setelah itu, pertanyaan pertama dulu. Jadi, dulu. Iya, belakang dulu. Walaupun memang aturan kitabnya dari sebelah kepala. Kenapa kita mau begini dulu supaya nanti keluarga yang belum ketemu juga. Iya. Nah, ini berarti kain benar ini kain 13 meter kain 13 meter kainnya 1,5 cara mengikat coba bagaimana mengikat itu semua adanya di sebelah kiri. Kenapa? Karena pajak itu akan di nanti adanya di sebelah sini semua, talinya di sebelah sini, talinya di sebelah sini. Supaya untuk memudahkan, jangan sampai tali ada di sini, nanti mayat ditebalikin lagi. Gitu, paham? Jadi, ada di sebelah sini. Nah, biasanya orang kita ini bikin kembang-kembangan. Sedikit. Ini kurang satu ini, 1, 2, 3, 4 ini satu lagi di sini, satu lagi apa ini? Satu lagi di sini, nah 5 di sini, tangan dikit apa? Ada 5 kan? Iya 5, apa 5 saya bilang 4 itu ada jadi mantel mau dipakai silakan, mau tidak juga silakan. Pakai coba gimana? Iya. Jangan tenang mau dekat. Buka ketika ditutup kapas, kalau saya biasanya itu dibikin topeng, matanya bagian mata dibuka, bagian hidung dibolongin sedikit, bagian mulut sedikit. Itu pengaturan talinya kan? Tujuh. Paham?
Paham nggak? Jadi untuk mata dan untuk muka terserah mau dibikin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Otra video.